tingkat infeksi dan kematian dan kematian. Dalam menerapkan protokol baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan Tourist Channel. Pada video kali ini kami akan membahas tentang kenormalan baru atau new normal. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel kami karena gratis guys. Jangan lupa like dan komen juga ya guys. Terima kasih. Penasaran apa yang dimaksud dengan new normal? Yuk simak video kami ini. Oke semua, belakangan ini kita sering menemui istilah new normal atau kenormalan baru. Konsep ini menjadi pola hidup baru yang akan dijalani masyarakat saat aturan pembatasan dilonggarkan. Sebetulnya apa sih konsep new normal ini? New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian terhadap masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Mengapa kita butuh kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian yang disebabkan oleh COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki kedua aspek tersebut secara beriringan. Lalu, bagaimana kita sebagai masyarakat menghadapi masa new normal? Pertama-tama, ubah perilaku kita lebih menjadi disiplin dan taat. Misalnya, ketika kita berkegiatan di luar rumah, maka kita harus tetap mencuci tangan untuk menjaga kebersihan kita, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman serta bersedia dilakukannya pemeriksaan suhu tubuh di tempat-tempat umum. Lakukan isolasi mandiri jika kita terpapar atau berinteraksi dengan ODP ataupun PDP. Patuhi juga aturan yang memang telah ditetapkan pemerintah. Beri contoh yang baik kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Jadi, kapan new normal akan dijalankan? Ada prasyarat yang harus dipenuhi suatu daerah agar bisa menerapkan konsep new normal ini. Pertama, jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang. Kedua, kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik. Ketiga, dunia usaha sudah siap dengan SOP atau aturan baru di tempat kerja. Dan terakhir, masyarakat makin disiplin dalam menerapkan protokol baru untuk melakukan kegiatan. Nah, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar second view atau gelombang kedua dari COVID-19 tidak terjadi. Jadi, demikianlah video kami kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penasaran apa yang dimaksud dengan new new normal. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga semakin menguat. Patuhi juga aturan yang memang telah saat ini dan juga di turunan dari dan tingkat infeksi dan kematian dan terakhir masyarakat makin disiplin dalam menerapkan protokol baru. New normal adalah beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian terhadap masyarakat dengan can say